أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون Walaqad darokna lan teman-teman dadeaken sapa ingsun lan teman-teman ongko-ongko engko ngebei li jahannam kanggo neraka jahannam kasiran ing wong akeh. Dadi neraka jahannam itu esena oleh Allah sudah dipersiapkan. Jadi jahanam bi asena untuk seraneko minal jinni kang saking jin wal insilan menungso. Jadi pun orang neko memang iku baik sareng Allah Ta'ala karep masuk neraka memang akan dibuat isinya jahanam. Ya tetap beda peringatan, beda ilmu, tak peduli karena dirinya sudah memang dipersiapkan untuk penghuni neraka jahanam. Ciri-ciri ini apa? Neko perhati lagi. Lahumiku kadue kathiron kulubun utawi piro-piro ati la yafukohuna ora maham sopo ora angen-angen ora memahami sopo kathir biha kelawan kulub atena tidak dibuat mengangan-angan lahum kulubul la yafqahuna biha iku kadwi kathir la kulubun utai piro-piro hati yang di ate tapi ate na tidak dibuat untuk memahami debu sebender bi bisa babi imtinaihim kalan sebab nyegai ungake kathir ansor biha saking ngengoaken uta memfokuskan ate ila tahsilil fahmi mari ngasilakan ngerti tak gelem tak ejab dianggap tidak penting sepentingnya kok esena tabu walahum mongkoiku walahum waspun au halun mingkatirin. Jadi nerakin tentang nahu niko walahum bisa tetia sifat otak hal mingkatirin wakulubun fa'ilun walahum ayunun laniku kadui kathir areng abenya kele yang memang disiapkan untuk menjadi penghuninya jahannam ayunun utawi mo piro piro moto yang di mata bener berarti kecek la yubesiruna orang ningali sopo kathir biha kelawan ayun mata niku tek kebe yang tibar tidak dibuat itibar pelajaran ngetahui ruwa iya ruwa daya karena memang ditakdir oleh Allah mon bagus yang kau bayi anak foto terpada bereng ruwa aro alim ruwa kelakuan bagus tepat coba iya lebih lengkok mon bi mon bi pak di pangeran tak oleh hidayat engkau ala kau pada bereng jia selamat dari kecak. Kenapa? Karena mempunyai mata kadinto melihat dijadikan itibar pelajaran
dibuat melihat tentang keagungan Allah, melihat tentang asora'a be'neta iso benape tanpa kehendak bentakdir dari Gusti Allah. Penghuni neraka dekuma sifatnya la walahum ayunun yandi mata la yubsiruna biha ora gawe ningali sapa alladzina sapa kasir biha kelawan ayun sayan ing suwiji-wiji minal mubsarati kelawan piro-piro perkara kandeng tingali abas ibsara tibarin kelawan ningali gawe belajaran namun panjenengan aube mangkana hidayat karinto bulabi panjenengan setiap hari minta hidayat me ada peningkatan pengertian jenengan kena hidup karinto hidayat pengiran karinto tak langsung itu belakangnya satu kali gandidi ke apa umur mohon moro sekalian belajar berbenah diri engkau lemik hidayah terus gitu nyaman lah punya hati ekebay ngenangan andik mata ekebay ajeling iatibar bukan menghina orang ihdina tutuaki kudek itu tutuaki tau dek kesalahan natibi tau jauh sampai ilmu nakadinto ikhobai menghina orang kena ngako ni kok coba akan diuji oleh Allah ngako iman bayi engkau sabar engkau iman sebenarnya resiko pola cepun Allah ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan dikira orang mengatakan aku beriman iku akan tidak diuji, mesti diuji. Senyamane kudu rumah selamat. Ayo pada ajarne kudu diselamat dari dakwah. Makelah depa. Ayo pada ajar. Karena napa? Karena di atas yang lebih baik pada sebut gusan. Nabi neko esenate. Ese. Terus kelakuan dohir kadin tak ngumpo supaya lebih bagus. Kelakuan dohir mon tumbuh dari ate secuba senajan bagus engkit dicuba. Kenapa? Karena amal baiknya esosopen oleh nafsu. Maka perlu diangen-angen. Walahum adanun. Orang yang calon penghuni neraka itu adhanun ya juga punya telinga andik kopeng la yasmauna biha kopengai orang ngerumuaken sopwa kathir biha kelawan adhan punya telinga tapi telingana teke benge di ngaki pitotor menomong coba dari 10 meter atau 10 kilo nyaut ini menomong bagus la yasmauna biha tidak mendengarkan dengan menggunakan telinga nakla ay syai'an minas masmu'at sama ata'amulin. Yang dimaksudkan itu benar tak ngeding lagi, ngeding, tapi tak ngenangan. Benar berarti tidak mendengarkan, tapi oleh ngeding ini kok tak ngenangan. Fala yafqahuna maka tidak paham orang penghuni neraka gila, sangkuna ada orang kafir ini kok. Doreng kafir tapi tenggadeng tengkane kok eyang kui orang mukmin. Jadi orang mukmin berkelakuan seperti kelakuan orang kafir. Muga-muga sedaya keselamatan sareng Gusti. Fala yafamuna tidak memahami hatinya itu tak kebengenangan untuk mengoreksi diri ini yang benar ini yang tidak wala yubsiruna bi ayunihim dan mereka tidak melihat dengan matanya melihat pun melihat tapi pandangan seperti mata kelotok
mata kelotok ku mendelik gua. Tapi gua tak ketinggal penape. La yubu wa la yubusiruna bi'a'unihim wa la yasma'una, mereka kut itu tidak mendengarkan menggunakan abi'adhanihim ma yarji'u ila masolihid din, engen-engen sekira akina kembali doa beragama sebekus dekuma. Tak mau sekalian lah serabi kau belajar apa ustaz apa kiai serabi, semuanya itu tidak akan menemukan kebaikan baik-baik paling baik kecuali dengan belajar 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 belajar. Pola napa aku tak mau manis waluh tak moro gendidi gendidi air suluan mulai suluan dari dalam keluar manis. Orang itu kia mun pertama belajar kidai aku aroma sedaya bitabit bitabit paham keluar manis dari dalam dalam hati itu. Kena ilmu itu sebenarnya benih-benih langit, benih-benih yang pumih, benih-benih tengah lautan, tapi majumulun fi kulubikum ati kari itu kenapa lebih di dalam hati. Nah keng pancing nih kok mohon yang dalam hati memang tidak ada, tak kira nyaut gak ada apa-apanya. Tak kira nyaut, oh ria calon swarga, oh ria calon cuba, oh ria calon penghuni neraka. Maka ketika ada omongan nyaut sekuma bu lebih sampian. Nyaut sekuma. Mun lakar nyaut ke cuba, memang di dalam hatinya itu yang tertanam ebri nebine cuba. Pada bareng jagung, gua jagung ebeke. Nganda katon, kuma semaraki titi pentil. Tapi temo, tapi ketika ibeke, maka muncul metir lah. Dalam hati nama nasang kikian. Dalam hidup, kalau orang itu memang diciptakan jadi orang penghuni surga semak dek pangeran, maka ketika ada omongan baik, senajan 10 kilo renyaut. Oh kalau begitu berarti sudah disiapkan untuk penghuni swarga. Umun sasitu mah sudah disiapkan penghuni neraka. Napa cirina kicirina kiburu kadinto lahum kulubul la yafqahu nabiha, artinya tidak dibuat mengangan-angan. Punya telinga, punya ayun, lai besiru nabiha, tidak dibuat melihat. Apa kela intinya melihat? Untuk memperbaiki agama natibi sebeda dalam hati. Benih jelek-jelek haki. Tujuannya itu ada kiburuna aduaki da abon natibi. Terus ekala abon mampu ngelakon ayo cok cak kecak. Cok kong hako. Mun kau ngaku ni kursiku ulama lah wajib ni kode or ulama dak panapat wajib ain tidak boleh dakwah dakwah ni kau ngaku engkau do pak makom riang kau ni kau wajib ni kau tidak boleh semacam itu. Mun apa daroma sebude makom teki berarti menghina orang lain. Pola nana apa medan tayo pola nakap ini kau napa jan akhirah. Akhirnya kau pada tahun yang tadi hidup dekuma saling doa mendoakan mundan tu cara hidup indah nabintan saling menghormati titi kacat siling gua kacat siling gua kacat. Ada hidup dekuma seperti daun tal aing bereng daun tales aparat ada tetangga keng PAP nyapa kote keng PAP budi Islam PHP dento. Pala sayang gua lebur ki lebur doire lebur. Mun umpama na tak bener. Duaki kelakon ro ki de yebul ki tak mesti engak da bener tibi. Pala nakapine ko terserah Gusti Allah. Senajan beku sedeku mun pangeran karep ki coba coba de ku mun pangeran karep beku bi pangeran e pebegus.
Orang semacam itu dek kumah andi ate teh kebengenangan meci abena, andi telinga teh buat mendengar, andi mata cukun, andi kopeng, andi ate cai pon debun Allah. Ulaika utawi mengkono-mengkono kathir, orang yang bersifatan semacam itu, ail mausufu bil ausofil madhkura, iku kal anami koyok binatang. Pada bereng binatang deto niko tak gelemak apa yang terjadi kali itu tak yang kepelajaran untuk berbenah diri. Kenalai salmar uyu ladu aliman, seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Mesti kau tu belajar, makai akhlak nape belajar, sabar niku belajar, al ilmu bita alum, sabar itu bita sabur, orang sabar yang kemaksa sabar, orang hilim memaksakan diri hilim, sabar santun, monta belajar, pancet konah. Wajin makai lah berdo memenniat tak belajar, kenceran sesare. Ikan ceren ni kok deki ongke tibi menaja mumpuni kelakon ongke pang ongke pangkat mula dentun ni kok dekuma pancet ni kok tak dibuat pelajaran le itu orang seperti binatang balhum adol bahkan orang ni kok jin ben orang sedentun ni kok adol lebih tersesat tenempung binatang tang lebih sarah ana pemedan to li anna krono satune binatang an'am iku ta'rifu weru sapa an'am sahibaha ing wong kang anduweni an'am wa tuti ulan nurut binatang neko hude oreng saandi. Mohon binatang kene kala budak alam kan denger teh embi niku ce oreng ah oreng-oreng ah. Ceren umpamana bede maling. Apa kerapak? Tapi mun oreng apara? Neng-neng niku ceren niku binatang tau sapa sandi sengko. Sapa maling? Niku binatang. Oreng mulekadong tersesat wa ulail kufar adapun orang-orang kafir, oreng kafir lah niku sangkuna. Bene kelakuan boleh bi sambian, tapi kadang-kadang can gele gua senajan orang mukmin kelakuan apa deh bareng orang kafir wa ulail kufar orang-orang kafir la ya'rifu nabihim wala yuti'unahum fil wala yuti'unahu tining orang-orang kafir hatinya yang ketutup tak norod sandi sir sandi menurut mukmin. Ki pengiran sema agung neko yo neko banyak saran apa enten boleh bisa sampean banyak saran neko palo ngaji neliti kesalahan abe boleh bisa panjenengan akacah neko nyaman namu fokus de jene e pareng hidayat mampu membenahi diri mon taole hidayat tak kira mampu bede lesan tok. Triko tengkan orang kafir la ya'rifuna rabbahum tak kenal de pangeran nah tak kenal de sandi sedangkan mun binatang pate norot de sira de sandi. Jadi orang yang tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga itu lebih sesat tenimbang binatang. Kan namun binatang ki kenal de sandi orang kafir. Tak kenal de penge pangeran nah nek orang kafir wala yuti una ta'lam tundu de penge pangeran nah fil khabar dalam hadis beda de budonto kullu syai'in utai sakabene perkara iku atwa ulwi tundu lillahi maring Allah setiap sesuatu lebih to ada Allah min ibni adam tlebeng anak poto adam. Bude cerita hadis dan to sekabine peperang niko lebih to ada Allah tenempung anak poto mun manusia
anak putra dan banyakan rosita mukula jangan kau di rumah roset ulaika ne kepungkas ayat ulaika te mengkono-mengkono kathir kelekwa orang seecalonaki neraka jahanam humul ghafilun mereka orang-orang yang lupa orang lupa de akhirah engkau mundai akhirah de remah engkau mundai akhirah bagus apa coba lene konyak benyan orang penghuni api neraka jahanam orang yang melupakan pangeran orang yang melupakan akibatah abu enjia kena orang neko juga pada juru sebitibi mun kelakuan daya mun ate daya didekik muncul mana apa mutuli kuma pada bilan jalan ni kalau mun de berriang kau ya bener tar pesuruan mun lebe dina dekik muncul di mah mun dina dekik keraton mun keraton trudo temor mun dina dekik muncul rum dawa demikian juga amal ate lebih sampai sebelum tujukan engkau mun trudo daya dekik burun de remah orang-orang yang menjadi penghuni api neraka jahanam ulaika humul ghafilun adalah orang-orang yang lupa lupa nape lupa de napa sejenjaki de kekasihna pangeran napa sejenjaki de orang setek kelebur Gusti Allah taala berupa seksa muga-muga tetek ilmu manfaat kendidik kendidik dan tocok putus asa yuk pada belajar selebih pekusan boleh selebih pekusan boleh boleh namun bule pancenengan tak open de ate abe bule tibi saya rasa open nah so hubung reng abe bule bi pancenengan tak lebur de abe tibi orang lain reng orang lain kuah sibuk biasanya peron di tabun tibi keng ayo saling dua kena setuju negarin itu merupakan takdir dari Gusti Allah Ta'ala doa kipola tempat ada takdir sebisa eope sadaqallahul azim al-fatihah.